Aku akan berkata-kata dengan gaya bahasa prosa, teman, tanpa menggunakan perumpamaan yang mungkin menyakitkan bagimu, teman. Karena kita memang sama-sama pernah tumbuh dalam masa remaja yang mulia. Bermimpi atau berfantasi tentang cara berbangsa yang bebas suap dan korupsi. Karena masa remaja kita meyakini dan mempercayai bahwa memberantas suap dan korupsi, kehidupan berbangsa kita akan adil dari hukum hingga kelayakan cara hidup. Entah apa yang membenturkan isi kepalamu, teman, hingga perjalanan menuju hari tuamu ini, engkau membusukkan impian remaja yang mulia itu. Apakah karena perut, ataukah karena ulah titik? Engkau menyebutnya sebagai tanggung jawab dan sebuah kebutuhan. Hingga menjadi koruptor adalah cara dan pilihan yang tepat, dan hanya jalan satu-satunya yang bisa memenuhi keinginan yang telah kamu raih, yaitu sebuah kebutuhan. Kacau balau, engkau menyediakan kehidupan masa depan anak dan cucumu, teman. Karena rasa aman akan lebih mahal lagi harganya. Memperoleh kesehatan dan pendidikan tidak akan pernah menjadi murah. Dan hak memperoleh keadilan dalam hukum bukanlah hal yang gratis. Jika sikap dan sifatmu hingga hari ini masih tunduk pada kejahatan suap dan korupsi, dan engkau pun masih memilih berada dalam lingkaran oligarki para koruptor, teman-teman,